Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim al-mab'uth rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wa'd al-amin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. وتقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري ومسلم. Mohon maaf fillah, hadirin jemaah yang hadir di sini dan yang online di luar sana, karena kebetulan kita hari ini sedang online. Semoga Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita penjagaannya, Allah berikan kita barokah, utamanya adalah maghfirahnya, sehingga kita termasuk yakni hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bersabar dan ikhlas dalam menjalankan qada dan qadar kita. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan hidayah kepada kita. Karena begitu banyak doa yang diatur di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang supaya kita terus menjaga hidayah yang ada di dalam hati kita ini. Karena hidayah itu begitu gampangnya untuk keluar dari hati kita. Oleh karena itu kita berusaha, bermujahadah, berikhtiar untuk menjaga hidayah kita. Salah satu doa di dalam surat Al-Imran ayat 8. Di sana Allah katakan, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, jagalah hidayah kami ini, tetapkanlah hidayah ini. "La tuzigh qulubana," dan jangan Engkau cabut kembali hidayah tersebut setelah Engkau berikan kami hidayah tersebut. Ini salah satu doa yang sangat jitu yang sering kita lantunkan di dalam sholat kita ini, artinya seusai sholat kita. Ada juga salah satu doa yang sangat populer, yakni doa Nabi Adam alaihi salam yang termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini adalah orang-orang yang selalu menzalimi diri kami sendiri. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jikalau bukan karena maghfirah yang Engkau berikan, ampunan yang Engkau berikan, wa tarhamna, dan kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami. Di makna hidayah, Allah berikan kita kesempatan hidayah untuk melakukan kebaikan. Artinya kita bisa datang ke majelis-majelis ilmu, ke masjid-masjid untuk salat berjamaah, melakukan aktivitas ibadah yang lain. Itu bukan karena kemampuan manusia tersebut, bukan karena kemampuan diri kita sendiri, atau bukan karena otoritas kita sendiri, tidak. Akan tetapi ini semua adalah karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunan, wa tarhamna, kalau bukan karena kasih sayang Allah, hidayah Allah, lanakunanna minal khasirin, maka sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang sangat merugi, orang-orang yang sangat tidak ada apa-apanya. Kita ini ada apa-apanya itu karena Allah jaga, Allah berikan kita kasih sayang, sehingga Allah menutupkan aib kita, mengangkat derajat kita. Masya Allah. Seandainya mungkin, ini kemungkinan, atau kita berandai-andai, Allah bukakan aib seluruh umat manusia ini, maka mungkin tidak ada yang berani keluar dari rumahnya karena malu menanggung daripada aibnya. Oleh karena itu, mari kita amalkan doa di dalam surat Al-A'raf ayat 23, yaitu doanya baginda Nabiuna Nabi Adam alaihi salam. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi, Allah jaga, Allah berikan proteksi kepada kita, insya Allah. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti beliau, belajar, mengambil iktibar dari kehidupan beliau. Kita bisa bayangkan 13 tahun lamanya dakwah beliau di Makkah. 13 tahun ini khusus untuk menggembleng tentang keyakinan, akidah. Masyarakat Mekah yang dulu sangat bandel kalau bahasanya, atau yang sangat ngeyel, yang susah untuk diatur. Maka Nabi mengkhususkan di sini untuk memberikan pelajaran tentang bagaimana supaya yakin, bagaimana supaya itu jatuh cinta, sayang terhadap yang namanya agama Allah, yakni Al-Islam. Sesuai dengan hadis Nabi, Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu mempunyai sistem yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Hanya Islamlah yang nomor satu, ini akidah, keyakinan kita. Kata para ulama, makanya ciri-ciri orang-orang yang lulus di dalam beragama, dia yang salimul akidah.
lurus akidahnya, wa sahihul ibadah, dan baik cara ibadahnya. Ikhwan wa akhwat fillah, teman-teman, rekan-rekan sekalian, tak lupa juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyelenggarakan acara ini, yakni dari Poltekkes Semarang, Kampus 7, Kampus 8, Purwokerto. Jazakumullahu khairan katsira, telah diundang, telah diselenggarakan acara ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kajian seperti saat hari ini. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, kepada antum-antum sekalian. Syukran. Ya, saran saya rajin-rajin belajar, tetap di dalam kondisi sehat walafiat, ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, karena kita hari ini disuruh untuk bersabar. Allah uji kita dengan COVID-19 ini. Semoga Allah naikkan penyakit-penyakit ini, angkat penyakit-penyakit ini dari bumi kita ini. Ya, semoga kita nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang suci, insya Allah. Tema pada hari ini, insya Allah, ya, ini fall in love syariah. Jadi teman-teman di Poltekkes Semarang ini membuat kajian, ya, dengan tema jatuh cinta terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini saya akan memberikan beberapa ulasan materi kenapa kita harus cinta terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena berawal dari cinta, ketika orang sudah mencintai syariat ini, maka dia akan melakukan dengan totalitas, dengan optimal. Sebuah atau satu ibadah yang dikerjakan hanya karena kewajiban semata, tidak berdasarkan cinta, maka ibadah tersebut saya jamin hanya berapa persen saja yang mengena gitu. Akan tetapi ketika kita menjalankan satu ibadah seperti misalnya sholat, ya, membaca Quran, atau shaum fi syahr Ramadan, puasa di bulan Ramadan nanti, kita kerjakan dengan penuh kecintaan, totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pahala yang terbaik. Ya, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Oh, saya salat karena mengikuti nenek moyang saya. Saya puasa karena memang tradisi kami masyarakat muslim di Jawa atau di luar daerah sana, di timur Indonesia timur sana, kami puasa ini karena memang tradisi kami. Kami menjalankan ini ya karena tradisi tahunan, bukan itu. Tetapi syariat ini adalah bagaimana kita bisa jatuh cinta terhadapnya, menjalankannya dengan utuh, itulah kunci keselamatan. Maka kalau kita belajar tauhid, ya, kata hadis Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Ada satu pintu, ya, di surga itu, atau bahkan ada 7 tingkatan surga dengan pintunya masing-masing. Di antara pintu-pintu khusus buat orang-orang yang beribadah seperti misalnya pintu puasa, nama pintunya adalah Ar-Rayyan, ya. Jihad, pintunya ini dan sebagainya. Tetapi pintu ini ada kuncinya. Kuncinya apa? La ilaha illallah, yakni syahadat, atau dengan nama lain kalimat thayyibah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini ada konsekuensinya di dalam ilmu akidah. Ada konsekuensi. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita betul-betul jatuh cinta terhadap Allah. Ya, mahabbatun azimatun, ya, cinta yang paling total, cinta yang paling tinggi, ya, tataqaddamu ala mahabbatun nafs. Jadi cinta kita kepada Allah adalah cinta yang paling agung, yang jangan sampai kita itu mencintai Allah itu ada padanannya, enggak boleh. Maka disebutkan dalam kitab itu mahabbatun azimatun tataqaddamu ala mahabbatun nafs. Ya. Kecintaan kita kepada Allah itu jangan sampai mengalahkan cinta kita, ya. Artinya begini, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harus total. Ya, kalau kita bandingkan dengan cinta-cinta kita kepada manusia, dunia, diri kita sendiri, maka cinta kepada Allah harus di atasnya. Harus yang lebih tinggi. Makanya disebut dengan mahabbatun azimatun tataqaddamu ala mahabbatun nafs. Cinta kita kepada Allah harus lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Masya Allah. Nah, ini orang yang jatuh cinta terhadap syariat. Maka rekan-rekan di mahasiswa Poltekkes Semarang, satu, ketika kita ingin betul-betul jatuh cinta terhadap syariat ini, maka lakukanlah apa yang kita bisa dulu. Contoh,
saya tidak bisa untuk salat tahajud. Salat tahajud ini hukumnya sunnah muakkad, ya. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Kata Nabi dalam hadisnya itu bahwa setelah salat fardu itu yang paling dicintai oleh Nabi adalah qiyamul lail, salat malam. Masya Allah. Kita yang merangkak di dalam mencintai syariat ini minimal kalau tidak bisa menjalankan syariat yang sifatnya sunnah, maka kita harus telaten, rutin, istiqomah di dalam menjalankan yang wajib. Contoh, menjalankan salat 5 waktu fardu bagi laki-laki di masjid, ini kita rutin, ya. Ini salah satu mujahadah kita, ikhtiar kita untuk menjaga iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa kita ini kalau tidak dijaga seperti itu akan hilang, ya. Dengan ibadah-ibadah yang mulia ini, insya Allah Allah berikan kita begitu banyak fadilah-fadilah, ya. Apalagi kalau kita mau kaji hadis-hadis Nabi, ya. Rakaat ini qabla subuh, ya. Dua rakaat sebelum subuh, ya. Yakni khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat sebelum subuh, artinya qabliyah subuh, sunnah fajar itu, masya Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis-hadis ini kalau kita kaji, maka kita semakin jatuh cinta terhadap Islam. Kita semakin jatuh hati terhadap syariat ini. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya satu. Orang yang ingin betul-betul beribadah dengan baik, jatuh cinta terhadap syariat ini, maka dia harus punya ilmu. Al-Imam Al-Asfahani dari mazhab Imam Syafi'i, dari mazhab Syafi'iyah, ya. Beliau pengikutnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal 'amal. Ilmu itu, ya, adalah sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Ada orang yang ahli dalam bidang ini, dia berani melakukan satu apa, membuat satu proyek itu, ya, pasti karena dia mempunyai ilmunya. Ya, tidak mungkin dia melakukan satu proyek, mengerjakan satu proyek tanpa dasar ilmu. Maka fail, gagal. Akan tetapi kalau orang dia berilmu, ya, dia berilmu dulu baru dia berkaul, berkata. Makanya al-ilmu qabla al-qaul wal 'amal. Ada aktivitas baik itu ilmiah, non ilmiah, apapun itu, atau ada perkataan kita itu harus mesti sesuai dengan ilmu. Ini kata Imam Al-Asfahani. Oleh karena itu, orang yang jatuh cinta terhadap syariat itu dengan syarat pertama dia belajar. Belajar apa? Belajar ilmu syariat. Karena yang wajib ain itu yang kita pelajari adalah ilmu syariat. Kalau ilmu fisika, keperawatan, ya, kedokteran, itu kifayah hukumnya. Maka tetapi kalau ilmu syariat ini wajib ain, wajib kita tuntut. Semua kaum muslimin, ya, wajib hukumnya mempelajari ilmu agama. Kenapa? Ini yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ini yang akan menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Berarti ilmu itu penting sekali. Sangat penting. Makanya beberapa qaul ulama itu mengatakan, ya, fal ilmu syajaratun, bahwa ilmu itu diibaratkan satu pohon. Wal amalu thamarah, dan amalnya itu adalah buahnya. Wa innama yuradul ilm bil amal. Akan tetapi, ya, ilmu itu dicari untuk satu, diaplikasikan, diamalkan. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan, kasyajar bila thamar, seperti pohon besar, kuat, akarnya ke dalam, batangnya teguh, akan tetapi bila thamar, dia tidak berbuah. Apa manfaatnya? Kita punya pohon banyak tetapi tidak punya buah. Oh betul, dia merindangkan, nah, orang lewat adem, hanya sekedar itu. Tetapi salah satu fungsi kenapa pohon itu ditanam, supaya dia menghasilkan buah. Maka pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang dia tidak berbuah. Masya Allah. Oke, satu kunci yang kita dapatkan pada hari ini apa? Yaitu dengan belajar ilmu. Ilmu itu adalah kunci segalanya, ya. Adapun nanti kita, Anda, antum ataupun saya
itu bisa mencintai Islam itu dengan teguh, dengan totalitas, dengan optimal, itu satu, karena pengetahuan. Makanya ketika kita mengajar fikih, baik itu fikih sholat atau fikih-fikih yang lain, ya, dalam bab-bab kitab-kitab fikih, ya, ketika kita bahas fikih sholat misalnya, banyak orang yang bertanya, Ustaz, ini gimana kok saya susah untuk khusyuk di dalam sholat kami? Itu rata-rata setelah kita persentase, kita tanya, apakah Anda paham apa yang Anda baca? Apakah kita paham zikir yang kita baca dalam setiap sholat kita? Ya, apakah kita ketika ruku subhanarabbil azim, atau ketika kita sujud subhanarabbil a'la, atau ketika kita takbir intikal Allahu akbar, ya, kita paham enggak makna zikir-zikir yang kita ucapkan dalam sholat kita? Setelah kita persentase, ternyata banyak yang tidak paham makna dari apa yang dia baca. Nah, inilah salah satu penyebab kenapa khusyuk itu jauh dari kita. Karena apa? Tidak ada ilmu. Padahal seharusnya apa? Seharusnya kita itu supaya jatuh cinta, betul-betul menangis dalam sholat kita karena kita paham. Jadi bukan karena kita nangis pas sholat ya karena hutangnya akeh, karena hutangnya banyak. Tidak. Akan tetapi karena cinta kita, kangen dan rindu kita kepada Allah, kita memahami dari setiap untaian zikir yang kita baca dalam sholat itu, kita paham Allahu Akbar, di hati Allah yang maha besar. Ya, ketika kita mulai membaca iftitah yang pakai Allah mabait baini wa baina khataaya ya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, atau yang pakai kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima ila akhirih, ya, itu dia paham apa yang dia baca. Maka ilmu itu penting sekali, teman-teman, ya. Ketika dia membaca bait pertama dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam ini. Di dalam hati itu nyentuh. Kenapa? Dia memahami, dia paham ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar baca gugur kewajiban. Oh kan wajib sholat dalam fikih Syafi'iyah 5. Salah satunya apa? Ya ini Al-Fatihah, ya Al-Fatihah wis baca ya beres. Ya, gugur kewajibannya. Kalau hanya begitu, kita hanya mendapatkan apa? Rugi. Kita sudah sholat, akan tetapi kita tidak memahami, tidak punya ilmu terhadap sholat tersebut. Rugi sekali. Ikhwan wa akhwati fillah, rekan-rekan, teman-teman, mari kita belajar. Ya, kita fokus untuk belajar agama ini. Ya, sehingga kita nanti ketika berkata pun penuh dengan ilmu. Ketika beramal, tidak sia-sia. Karena apa? Landasannya ilmu. Ilmu itu begitu penting. Beginilah Islam mengajarkan kita bahwa sesungguhnya keilmiahan itu memang dasarnya Islam. Dari dulu Islam itu sudah ilmiah. Sudah ilmiah. Allah sudah mengajarkan kita ilmiah, Rasul mengajarkan kita ilmiah, objektif, ya. Masya Allah. Yang kedua, teman-teman, rekan-rekan, ya, mahasiswa dan jamaah ataupun yang online di luar sana, selain ilmu, kita pun dituntut, ya, di dalam agama itu untuk tidak hanya sekedar belajar ilmunya saja, akan tetapi mengamalkan ilmu tersebut. Masya Allah. Tidak hanya sekedar belajar ilmu tersebut, akan tetapi mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ini tidak kalah penting. Butuh keikhlasan, butuh kemawasan diri, legowo kalau bahasa Jawanya, nerima, ya, sabar, watawasau bil haq, watawasau bis sabar, kebajikan dan sebagainya. Masya Allah. Nah, oleh karena itu kita ketika mengamalkan ilmu ini butuh keikhlasan. Ya, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, ini dalam surah Al-Bayyinah, ya, ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan, ya, memurnikan ketaatan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mengamalkan butuh niat yang lurus. Maka Allah berikan kita ilmu yang baru lagi. Allah akan tambahkan kita, ya. Masya Allah. Maka satu resep sebenarnya ketika kita susah dalam mengejarkan apapun, satu resep ketika kita susah di dalam melakukan apapun itu, kegiatan apapun, apa resepnya? Satu, yakni bertakwa. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan kalian. Masya Allah. Ketika kita susah di dalam belajar,
ketika kita susah di dalam mengamalkan apapun itu, maka tingkatkan ketakwaan kita. Apa yang kita bisa tingkatkan? Ketakwaan kita dengan cara apa? Rutin dalam beribadah, konsisten di dalam beribadah. Tambahkan ghirah kita, cinta kita, kasih sayang kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam al-faidah al-khamsah al-kubra, dalam kaidah fikih itu ada kaidah, 5 kaidah yang diambil dari hadis Nabi. Salah satu hadis itu ya yang dijadikan apa hadis pertama oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau pengikut mazhab Imam Syafi'i ya. Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah menaruh hadis ini pada urutan pertama. Apa itu? Innamal a'malu binniyah. Masyaallah. Hadis ini dari Umar bin Khattab, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu hijratu ilallah ila akhirih. Ila akhir hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, dalam hadis ini menjelaskan kita tentang keutamaan niat. Ya, sesungguhnya innamal a'malu binniyah, bahwa segala amal itu tergantung pada niatnya. Maka kalau niat kita sudah lillah, karena Allah, untuk Allah, insyaallah Allah akan bantu kita di dalam segala urusan kita. Dan kalau toh pun kalau ada urusan yang kok lama diselesaikan, susah, sukar, obstacle-nya kok berat sekali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tidak mungkin Allah akan berikan kita apa? Satu urusan, satu masalah, satu obstacle kalau kita tidak mampu untuk mengembannya. Allah sudah berikan kita begitu banyak masalah sebesar itu karena kita mampu, yakin. Nah, inilah akidah, ini yakin kita. Masya Allah. Oke, berarti yang kedua tadi mengamalkan ilmu tersebut. Setelah kita tuntut ilmu tersebut, kita amalkan ilmu tersebut. Karena apa gunalah ilmu kalau kita tidak sampaikan? Apa guna hafalan Quran? Apa guna hafalan hadis? Apa guna kita bisa bikin website, bisa bikin software kalau kita tidak bermanfaat bagi umat ini? Apa guna kita hafal kitab Bulughul Maram misalnya? Apa kita hafal kitab Shofatut Tafsir, baca bahkan hafal, tapi kalau kita tidak amalkan? Maka ini penting sekali. Yang kedua, mengamalkan ilmunya. Oke. Ewan Allah Taufillah. Yang ketiga, yakni kita disuruh di dalam syariat itu untuk apa? Untuk memperdalam tentang akidah tauhid. Kenapa? Karena inilah inti daripada agama itu. Dari zamannya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih sampai baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka mengemban tauhid, akidah. Mereka punya tugas pokok untuk apa? Meyakinkan umat supaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini tugas kita. Kita tugas kita semua, bukan tugas saya saja. Meyakinkan semua untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin di sini karena kesehatan ya, jurusannya kesehatan, ada yang keperawatan, ada yang kedokteran dan sebagainya. Maka bukan jurusannya yang salah, tidak. Tidak ada yang salah. Kita belajar kedokteran boleh. Kita belajar keperawatan, sah-sah saja. Kita belajar, kalau saya ambil dentist, kedokteran gigi misalnya, dan sebagainya, itu memang gak masalah. Tetapi, sambil juga kita belajar agama ini. Kalau Anda nanti menjadi seorang dokter, menjadi seorang perawat, menjadi seorang ahli kesehatan, farmologis atau apa farmasi, atau menjadi seorang apoteker apapun itu, atau apapun lah, akan tetapi ada pegangan. Anda menjadi seorang dokter, dengan tanda plus, jadi dokter yang soleh. Anda menjadi seorang perawat dengan tanda plus, Anda adalah perawat yang soleh, insya Allah. Oke, ikhwan wa akhwat fillah, kenapa akidah itu penting? Karena itulah puncak, dan inilah ilmu yang sangat tinggi, ya. Apalagi kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya. Makanya orang yang jatuh cinta dengan syariat Allah itu adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah, orang yang paling mengetahui tentang agama ini. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita belajar tauhid. Kita belajar tentang akidah. Jadi yang ketiga ini spesifik
ya, kita harus belajar tentang sifat-sifat Allah. Ya, adapun sifat-sifat Allah, ya, di dalam Asmaul Husna itu, ya, 99 sifat-sifat Allah, kita pelajari semua supaya kita lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lebih bisa mencontoh, mengambil iktibar di dalam nama-nama besar Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Asmaul Husna. Maka orang yang jatuh cinta dengan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paham. Jadi ada ilmunya, Masya Allah. Oleh karena itu, ada satu kutipan di dalam kitab Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julail. Beliau mengatakan, ya, ternyata nama Allah Subhanahu wa taala itu tertulis sampai 2724 kali dalam Al-Qur'an. Sekali lagi, nama Allah tertulis 2724 kali di dalam Al-Qur'an. Nama Allah itu. Dan nama Allah ini adalah kesimpulan dari nama-nama yang lain. Sehingga kalau kita baca dalam kitab beliau, Al-jami'u jami'a ma'ani asma'illahil husna wal mutadhamminu sa'iru sifatillahi ta'ala wa ismun Allah dalun 'ala qawlihi ma'luhan ma'budan. Nah, ini bahasa kitab. Artinya apa? Bahwa ternyata, ya, selain nama Allah itu disebutkan 2724 kali, terus kedua, nama Allah ini adalah kesimpulan, ya. Dan yang ketiga, arti kata Allah itu sendiri yang banyak masyarakat awam itu belum mengetahui. Jadi kadang-kadang dia mengucapkan nama Allah, akan tetapi dia tidak paham apa makna Allah. Apa makna Allah? Ya kan? Oh, makna Allah itu yang pengasih, oh itu Ar-Rahman, yang maha penyayang dan sebagainya, macam-macam. Ya. Oh, nama Allah itu Al-Mutakabbir, artinya yang maha sombong. Bukan, itu Al-Mutakabbir, bukan Allah. Tapi Allah, kata beliau, Syekh Abdul Aziz mengatakan, ma'luhan ma'budan, artinya adalah zat yang berhak disembah. Jadi ketika kita mengucapkan nama Allah, kita sudah paham, artinya kita betul-betul jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul totalitas optimal di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada fall in love syariat. Ya, jatuh cinta terhadap hukum-hukum Allah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti ketika kita mengucapkan tasmiyah contohnya dalam segala aktivitas, maka kata Nabi, sebelum kita melakukan aktivitas, maka jangan lupa untuk mengucapkan at-tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hadis sahih, ketika engkau mau makan, maka ucapkanlah at-tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Maka apa kandungan bismillah ini? At-tasmiyah itu di sana ada nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kita menyebut kalimat ini karena jatuh cintanya kita kepada Allah. Kita menyebut kalimat ini karena apa? Karena betul-betul kita totalitas di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada jatuh cinta terhadap syariat Allah. Jadi bukan hanya sekedar belajar, seremonial, berkumpul, merayakan ini dan itu dan sebagainya, tidak. Akan tetapi hakikat kita betul-betul jatuh cinta kepada Allah adalah pertama, mencari menuntut ilmu syariat tersebut, kedua, mengamalkan ilmu syariat tersebut, yang ketiga, menguatkan daripada tauhid dan akidah kita. Inilah orang yang jatuh cinta terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan wa akhwatu fillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'budan yang berhak disembah. Ma'budan yang berhak disembah. Kalau orang yang berhak disembah, ya, kalau zat yang berhak disembah, maaf, zat yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kalimat kita, ikrar kita, Masya Allah, dalam ikrar salat kita contohnya, kita ucapkan Allah Akbar, hanya zat Allah yang maha besar. Ini ikrar kita. Bahkan kalau kita membaca iftitah dari beberapa teman-teman kelompok yang berbeda, mereka menggunakan ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ila akhirih. Wa inna sholati sholatku wa nusuki wa mahyaya, semua ya, hidupku, matiku, sujudku, rukukku ku persembahkan kepada Allah. Ini ikrar sebenarnya. Bahkan dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
bahwa ini ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita baca itu supaya apa? Supaya melekat cinta kita kepada Allah. Oleh karena itu, saran saya, jangan lupa untuk belajar agama. Supaya apa? Supaya kita betul-betul datang ke khusyuan, keikhlasan, ya, keistiqomahan, apapun namanya itu akan datang kalau kita paham apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dan sebagainya. Saya berpegang dengan perkataan Imam Al-Asfahani, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal atau beraktivitas. Masya Allah. Ikhwan wa akhwatu fillah, ya terakhir, ini kajian kita ini yang terakhir. Oh, ini ada pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan kajian biasanya kami biasa ditanya, Ustaz, bagaimana supaya ketika kita menuntut ilmu syariat sudah mulai istiqomah, kan, tapi kadang-kadang ada rasa kendornya, ada rasa malasnya, apakah itu wajar? Maka saya katakan, saya jawab, itu wajar sekali. Ya. Jangankan antum, kita pun yang ustadz dan sebagainya, ada rasa malas. Ada rasa malas. Loh, apakah di zaman Nabi dulu para sahabat juga malas? Iya. Ada satu hadis Nabi ketika sahabat bertanya, kami kok merasa malas, ya Rasulullah? Kami kok merasa malas untuk melakukan ibadah ini, ya Rasulullah? Dan sebagainya. Maka kata Nabi, likulli amalin syirrah, walikulli syirratin fatrah. Bahwa setiap orang yang semangat dalam beribadah itu ada masanya. Ana waktu nih. Nek misalnya semangat seminggu, rong minggu, ya, dua minggu, tiga minggu semangat. Minggu keempat, ya, pas mau satu bulan, tiba datang rasa futur, rasa malas. Wajar. Wah, wajar. Walikul disyirotin fatrah. Ya. Dan walikul disyirotin fatrah. Dan setiap semangat itu juga memiliki masa apa? Ya, ini masa futur, masa malas. Jadi enggak mesti dia semangat terus, enggak mesti dia kencang terus ibadahnya, tetapi ada rasa malasnya. Masya Allah. Akan tetapi, walikul disyirotin, ketika rasa malas itu datang atau masa futur itu datang, famangkanat fatratuhu ila sunnati, kalau misalnya dia datang rasa malasnya, rasa futurnya, ya, dia kembali kepada sunnahku, ila sunnati, kepada sunnahku, dia mengikuti Nabi, dia tetap dalam koridor syariat, faqada aflah, maka orang tersebut adalah orang yang menang, orang yang sukses di dalam menjalani masa futurnya. Masya Allah. Artinya begini, ketika kita dalam keadaan malas, terjangkit virus, bukan COVID ya sekarang ya, tapi terjangkit virus malas, gofil, ya, futur, terjangkit virus malas. Mungkin dia malas untuk menjalankan rawatib, sholat sunnah qobliyah. Atau dia malas untuk menjalankan kebiasaannya yang biasanya dia sholat tahajud. Dia malas untuk melakukan sholat duha. Dia malas untuk membaca Al-Quran yang biasanya dia deres sekian juz sehari, tetapi kok dia datang rasa malas. Oke lah ketika dia datang rasa malas, dia tidak sholat tahajud, dia tidak baca Quran dan sebagainya. Akan tetapi, saran saya, jangan sampai keluar dari syariat. Tetap dia kembali kepada sunnah, ila sunnah. Dia melakukan sunnah yang lain, misalnya, oh, saya sepertinya kalau nggak bisa mengerjakan yang ini, saya mesti bersedekah. Dia punya uang 100.000, dia sedekahkan dengan niat, ya Allah, kembalikan rasa atau qiroh izzah saya di dalam beribadah, kembalikan rasa senang saya di dalam menghamba kepadamu. Begitu. Ini artinya orang yang kembali kepada sunnah dan tetap menjaga yang disebut dengan ibadah wajib. Seperti apa? Sholat fardu 5 waktu tetap di masjid, ya, tetap dia jaga, ya, sholatnya. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sebaliknya, ya, ini bagi mereka, wa man kanat ila ghairi zalik. Ada orang yang terjangkit virus virus malas ini, ya, bukan COVID-19 ya, tapi virus malas ini. Dia mencari yang lain. Memangkan tidak lagi rizalik, dia mencari yang lain. Artinya dia tidak kembali kepada sunnah Nabi. Dia mencari sunnah yang lain. Mohon maaf, dia mencari cara-cara atau kaifiat yang lain. Contoh, berkarokan doilah, atau misalnya mau
jalan-jalanlah kemana dan sebagainya. Dia tidak mencari sunnah-sunnah yang memang koridornya jelas. Dia mencari cara atau kaifiat yang lain yang berbau duniawiah dan sebagainya. Ya, dia jalan-jalan kemana? Bahkan ketika dia jalan-jalan sampai pulangnya dia buta hatinya. Dia lupa terhadap Allah. Dia lupa terhadap ini dan itu dan sebagainya. Karena asbab maksiat yang dia lakukan. Maka kata Nabi, faqad halak. Maka orang ini adalah orang yang sangat celaka. Artinya apa? Dia celaka dengan kaifiat yang dia pilih. Maka kata Nabi, orang malas itu wajar, tetapi jangan kebablasan. Jangan terbawa arus. Masa futur itu akan ada masanya. Artinya masa futur itu memang terjadi pada siklus kita, akan tetapi masa futur itu pun akan ada masanya untuk hilang. Kapan? Ketika kita berusaha untuk kembali kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, ikhwan wa akhwat fillah, ada juga beberapa pertanyaan yang sering muncul. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Contohnya misalnya, Ustaz, bagaimana sikap kita untuk bisa istiqomah? Nah, ini hampir sama dengan apa? Dengan beberapa pertanyaan pekan lalu ya. Bagaimana cara kita supaya bisa istiqomah di dalam belajar Islam? Satu, ikhtiar kita adalah tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah senjatanya kaum mukmin. Dengan apa kita kuat kalau bukan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka berdoalah ya, seperti doa-doa di mukadimah tadi yang saya sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya tetap istiqomah, tetap berhidayah. Atau doa dari hadis Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kaitkan, rekatkan hatiku di dalam agamamu, sehingga kita selalu cinta istiqomah di dalam menuntut ilmu Allah, dan Allah selalu berikan kita hidayah insyaallah ya. Jadi satu, doa. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana qaulnya Imam Syafi'i rahimallahu taala, Imam Syafi'i menganjurkan kita untuk mencari teman-teman yang saleh, bukan hanya guru-guru yang benar, guru-guru yang saleh, ustaz-ustaz yang saleh, tapi teman-teman yang saleh. Karena berdasar dengan hadis Nabi, kita itu tergantung bagaimana agama teman kita. Masya Allah, kita itu tergantung bagaimana agama teman kita. Nah, kalau kita berteman ya batire soleh, abe, ya insya Allah kita menjadi orang-orang yang tidak jauh-jauh lah dari orang yang saleh tersebut. Dan orang-orang yang saleh itu mempunyai energi positif. Orang-orang yang saleh atau teman-teman kita yang saleh itu mempunyai energi positif yang bisa menularkan kepada kita. Yang tadinya kita kaslan ya, lagi malas banget nih belajar, tapi ketika melihat ada orang saleh rajin belajar, maka kita terbawa. Walaupun hanya mungkin ya bacanya enggak sebanyak dia, tapi ya mesti kita kecipratan dengan kesolehan, kerajinan teman kita yang baik tersebut. Maka yang kedua ini, carilah teman yang saleh atau punya komunitas, jamaah ya, punya organisasi yang baik yang mengantarkan kita kepada dakwah, mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berteman dan bersahabat tidak hanya ahamiyah atau tidak hanya sekedar berteman itu karena ta'arufan ya, hanya karena dia ketemu di mana, kenalan, sudah sampai di sana. Atau dia ahamiyatan atau karena dia satu profesi ya, atau tarikhan, atau mungkin dia berteman karena sejarah. Oh, dulu itu dia teman saya di LSM ini. Oh, dia itu dulu teman saya satu organisasi di sini. Oh, dia itu adalah teman saya dulu ketika di misalnya lembaga dakwah apa dan sebagainya. Tidak. Akan tetapi teman yang paling baik adalah mereka yang berteman yang pastinya juga endingnya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, itu jawaban saya. Jadi cari teman yang baik, teman yang soleh, komunitas yang baik, ya, organisasi yang baik, insya Allah itu akan menjadi muhasabah bagi kita semua. Sebagaimana qaulnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang sangat terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksikanlah dirimu terus sebelum kita diintrospeksi nanti di hari kiamat. Artinya kita diminta untuk introspeksi terus, saling menasehati atau menasehati diri sendiri dengan apa? Memikirkan dosa-dosa kita dan sebagainya. Oke, wal akhir. Dan yang terakhir,
Untuk bisa jatuh cinta terhadap syariat, jelasnya kurangi ya keduniaan atau masalah-masalah yang membuat akhirat kita hilang. Maka kalau ditanya, apakah kita harus tawassut atau tawazzun? Apakah proporsional di dalam memilih agama atau akhirat atau dunia atau akhirat? Maka jawaban saya, akhirat itu mesti lebih condong daripada dunia kita. Akhirat harus lebih condong daripada dunia kita. Karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja. Tidak lama. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan, ibarat orang bermimpi, ketika dia bangun dari mimpinya, ya, maka mimpi itu adalah dunia. Jadi hanya sebentar saja dunia tersebut. Maka kita harus prioritaskan akhirat kita. Artinya bukan berarti tidak, bukan berarti menganggap dunia itu tidak penting. Ya penting. Penting. Makanya kita bekerja di dunia ini, melakukan aktivitas apapun, kita niatkan untuk membangun mahligai yang indah nanti di hari kiamat. Ya, membangun atau menabung bekal investasi akhirat. Bekerja dari rumah, tidak lupa berdoa, meninggalkan rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya, ketika pagi ya sambil dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ini doa-doa yang rutin, zikir pagi dan sebagainya. Ketika datang zikir waktu petang, kita membaca zikir petang dan sebagainya. Ini adalah mujahadah kita, ikhtiar kita untuk menabung, berinvestasi di hari kiamat kita dan untuk kebaikan kita di dunia. Nah, saran saya, menurut kitab-kitab klasik yang kami baca itu, salah satu untuk membuat hati ini jatuh cinta terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala adalah jangan terlalu bergelut dengan keduniaan. Artinya dunia itu bukan tidak penting, penting, akan tetapi akhirat mesti lebih diprioritaskan daripada dunia. Ada seorang penyair ya, dia seorang profesor, saya lupa namanya, dari Al-Azhar. Beliau mengatakan, kalaulah engkau melihat sebuah kapal itu berlabuh di atas lautan, maka itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi kalau engkau melihat sebuah akan tetapi ketika engkau melihat sebuah air, melihat air berlabuh di dalam kapal ini di luar kebiasaan. Maka hal yang luar biasa ketika kita melihat kapal berlabuh di atas lautan biasa. Akan tetapi kalau air laut itu berlabuh di dalam kapal, musibah. Ini penting. Artinya apa? Maka beliau dalam interpretasi syairnya itu, artinya orang itu boleh mencintai dunia. Artinya apa? Dia boleh berlabuh, hati ini boleh berlabuh di atas dunia. Tapi jangan sampai dunia itu berlabuh di dalam hati kita. Artinya apa? Jangan sampai terlalu cinta. Kenapa? Cinta yang utuh dan totalitas, mahabbatun azimatun, adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu saran saya, nasihat yang saya kutip bukan dari diri saya, tapi dari apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, baik dari kitab-kitab klasik ataupun dari kitab-kitab yang modern. Alhamdulillah, ternyata memang untuk jatuh cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pengorbanan, membutuhkan doa yang kuat, keistiqomahan dan dukungan dari sekitar kita. Jadi enggak cuma berjuang sendiri, tetapi kita juga membangun yang lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik. Makanya ada di kampus itu ada istilah istilah masyarakat madani, ya, kampus madani dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin nanti kita lanjutkan di grup WA atau di grup apapun lah nanti ya, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Maka pada materi hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Oke teman-teman, tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini. Aku lu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Usikum bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.